Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Daeng. Nah, bagi teman-teman yang pengen kesini, patokannya itu tuh stasiun Jatinegara, tinggal nyebrang. Kita akan coba update lagi lapak-lapak yang ada di seberang Jatinegara ya. Di seberang dari itu, bukan di seberang tapi di depan dari Mall Robening nih. Ini pintu keluar ya, pintu keluarnya. Ini lapaknya Bang Ferry dan Resmal ada di sini. Nih. Tuh di sini banyak batu akik kiri kanan. Tuh, tinggal pilih pokoknya mah. Nih. Tuh si Babe udah banyak duit ya, tuh udah tutup tuh. Mamae dompet bergetar. Tuh coba tuh. Aduh. Masih ada kali Maya bacan. Tuh. Nah, ini bongkahan gede-gede nih. Tuh. Kalau di sini tuh lapaknya si Babe ya. Tuh, tinggal merapat aja di sini banyak pilihannya. Nah, sekarang kita ke lapaknya Bang Ferry. Tuh, ai mamae. Ais mantap. Widi bikin dompet bergetar ini mah. Hai. Coba kita perlihatkan. Depan lu. Wih, ada yang spesial. Ini nih, kalau mertua lewat kita cuekin kalau pakai yang begini. Ai. Coba ini kenain cahaya tuh. Mamae. Aduh, serat sutra. Ya kok bisa begitu melintang ya? Mama jarang-jarang nih motif begini. Ringnya udah perak lagi ya? Perak. Aduh. Dan itu enggak dijual apa gimana? Wah, dijual. Oh, Pak. For sale. Saya pikir not for sale. Ada dua nih kita ready. Ini juga nih. Dia Doko Totol apa Doko apa namanya? Wajan Doko. Doko Totol ya. Oke. Dimensinya beda ya. Itu yang agak kecil ini. Saya lebih senang ini. Iya. Warnanya nih dan ukurannya udah pas lah ini. Oke. Ini kita kasih berapa nih? Yang mana, Pak? Nih. Itu 3.500. 3.500 ukuran segede ini. Iya. Dan sudah plong lagi ya. Iya. Ringnya udah perak lagi, enggak perlu diganti lagi tuh. Totol nyoklat. Wow, totol nyoklat. Coba. Iya, langsung aja ke Bang Ferry karena kebetulan kita update di lapak Juragan Bacan Dokon yang ada di Jatinegara. Kita ngelapak di emperan, tapi kualitas batu kami enggak kalah nih sama tempat lain. Buktinya nih coba lihat tuh. Mamae, baru kita nyampe di sini sudah disambut dengan kualitas bacan yang bikin, aduh, bikin cemeweo. Makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton doang, nggak beli. Pokoknya di channel Daeng harus beli biar saya juga semangat untuk konten. Kalau kalian nggak beli, yang ngelapak juga semangat. Mamae. Oke. Gimana? Sehat, Bang Ferry? Aduh, izin kita mengerecokin lapak ini ya. Tadi terlalu semangat saya, jadi belum izin dulu kita sudah update. Kita akan lihat beberapa koleksi beliau. Sebenarnya di sini banyak beberapa pilihan yang bisa jadi referensi buat teman-teman, baik yang lost tune kayak gini atau yang sudah naik ring. Tapi kenapa kita dominankan ke bacan? Karena dari dulu saya pertama review di sini tuh memang beliau spesialis bacan doko atau juragan bacan doko yang saya sudah nombatkan di semua channel saya, liputan saya di beliau ini sudah hampir ratusan ya yang kita update di lapak beliau. Nah, tapi kalau untuk jam buka kita itu umumnya dari siang apa dari pagi, Bang? Kalau kita buka? Dari jam 10-an, Bang. Jam 10-an ya? Iya. Oke, dari jam 10 sampai? Jam 10 sampai maghrib. Sampai maghrib. Pokoknya semua yang di sini itu dijual ya. Dijual. Kecuali yang berdiri nggak dijual. Enggak, Bang. Ini nggak dijual. Laku, Bang. Oh, nggak laku. Iya. Dorong, Bang. Bagian dorong. Hai. Beliau doang yang tidak dijual, kalau yang lain dijual. Oke, siap, Bang. Kita akan coba mulai yang di lost tune karena lost tune di sini kan banyak pilihannya, mulai dari yang kecil, sedang dan juga gede. Nah, kalau yang kecil ini yang berapaan ini estimasinya nih, Bang? Ini dari harga 150, Bang. Oke, harga dari 150.000 ya. Ini yang harga dari 150.000 ke atas ya. Bukan semuanya 150 tapi dari 150.000. Kalau ini semuanya dari 150 sampai 200. Ini dari 150.000 sampai 200. Oke. Nih, teman-teman bisa lihat ini lost tune enak semua nih. Ada juga kita bacaan hitam ya, ada juga yang ada naik birunya kayak gitu. Ini juga bacaan sebenarnya tapi jenisnya obi. Udah porcelain, udah body glass, wah. Mantap. Ini yang ini udah, itu udah. Kita juga ada bahan kecubung, lost tune ya. Ini berapaan ya? Yang mana, Bang? Itu 200, Bang. 200 ya, ini kecubung. Tinggal naik ring. Nah, ini ada yang lost tune yang lumayan. Ini paket dulu nih, ini kayaknya paket ya? Iya, paket itu, Bang. Ini paket berapa nih, Bang? Kita kasih, Bang. Itu paket 2.000. 2.000, teman-teman. Tapi isinya banyak ini.
26 piece dengan mahar 2000 ya. Perihal nego atau gimana langsung ke ownernya, jangan ke saya. Kalau ke saya jual 4 juta ini bodoh amat, siapa suruh beli sama saya. Belinya sama pelapak biar murah ya. 2000 net itu. Nah, 2000 net tuh. Coba 2 juta net. Karena satunya juga ini wah, itu masing-masing lah, tergantung bagaimana kita jualnya dan tergantung siapa yang beli tentunya ya. Karena kadang harga itu enggak bisa ditebak. Kadang kita bilang 100 ada yang berani gope ya, itu masing-masing. Nah, ada juga yang lost tune yang di luar kotak tadi, di luar paketan ada yang ini. Ini berapaan dia Bang yang ini? Itu harga 350, Bang. 350.000 ya, ini yang 350.000. Kalau ini dari 250 sampai 350. Oh, yang ini ya. Nah. Dari 2,5 sampai 3,5 nih. Dari 2,5 sampai 3,5. Tuh, teman-teman tinggal lihat aja ya, tuh. Dari 2,5 sampai 3,5. Dari 2,5 sampai 3,5. Tinggal pilih mau yang bulat, mau yang opal, ada juga ya. Ini beda lagi nih. Nah, ini yang berapaan di sini? Itu 1200, Pak. Wih, 1200 coba teman-teman. Ini yang 1200 ya. Pak. Yang 1200 dia masuk larga lah. Oh ya, sular ini. Lumayan dimnya, gede. Lumayan dimnya ya. Ada juga yang kecil tuh. Nah, yang di sini nih, ini tadi nih saya mau perjelas dulu nih. Ini kayaknya dahsyat juga nih kualitasnya nih. Minyaknya, porselennya melimpah ruah itu. Melimpah ruah. Perihal harga langsung ke Bang Ferry aja, nanti tinggal kita minta nomornya. Soalnya antik ini, dia garis panjang gitu. Garisnya mantap. Iya. Hai. Seratnya cakep banget. Ini harus kita jadiin thumbnail nanti nih. Tuh, cakep, mantap. Oke. Ini yang kedua nih. Tuh, sama juga nih kualitasnya. Coklat juga, cuma ini agak tebal coklatnya. Emang yang tadi juga, aduh, harga sesuai kualitas tentunya ya. Nah, ada juga yang kotak ini kan agak kecil, dimasukkannya di size kantoran. Ini yang berapa nih Bang, ini sini? Ini yang 250. Oke, okay, ini 250.000 ya. Pilih aja nih. Pokoknya ini masuknya gulau. Oke. Gulau. Lebih kental hijau. Oke, okay, siap. Ini teman-teman tinggal gulau screenshot aja. Mana? Lebih kental ya ini ya. Gulau ya. Ini seriannya nih gulau. Oh. Oke, okay, siap. Nih. Nah, yang di kotak ini berapa? Ini dari 300 sampai 450. Oke. Okay. Dari 300 sampai 450.000. Teman-teman tinggal screenshot aja mau yang mana. Karena ukurannya beda-beda ya. Oh iya, yang borongan ya. Nah, yang bareng sama ini. Sama ini satu lagi. Oh, lost tune ya. Nah, 4 piece ini 600.000. Oke, 4 piece 600. Oke, siap. 4 piece 600.000 ya. Kalau siap. Hari ini dia catnya langsung gope. Gope. Wih, coba. 4 piece. Dipotong cepek ya. Iya. Ais, mantap. Ada diskon lah. Ada diskon, siap. Nih, kita lihat nih di sini nih. Yang di sini berapa dia kotaknya? Yang mana, Bang? Ini 1,2, Bang. Ini 1,2. Ini tadi? Kalau itu 1,2 juga. 1,2. Cuma dia bukan perak ya. Oh. Kalau tadi ringnya perak ya? Yang tadi perak. Ini? Itu kenanya 2,000, Bang. 2,000 ring perak ya? Ring perak. Oke. Okay. Nah, itu yang mumpul. Mantap. Ini ada lagi nih.
Alpaka Super. Masih bertahan ya satu ini. Tuh teman-teman tinggal screenshot aja. Ada juga panda nih, pandan merah. Ada, pandan jamblang. Berapaan? Merah jamblang. Kalau yang ini 500, Bang. Ya. Kalau ini 650. Ya, nanas? Kalau ini murah aja nih, 200. 200. Oke, okay. Tuh teman-teman tinggal screenshot aja. Nah, kalau yang virus nih. Nah, kalau virus itu tuh 600 ini. 600. Oke, okay, siap. Nah, dari semua koleksi Abang di sini ya. Kalau teman-teman mau ke sini kontak yang bisa dihubungi berapa, Bang? 0813 8074 3333 ya, Bang Ferry bisa by phone atau via WhatsApp, bisa juga lihat di Facebook kami. Oh ini ya, El Ferry Jambak tuh, coba di scroll ke bawah. Sudah, oh ya sudah ada ini postingan kita banyak ya. Ya silakan di follow aja untuk Facebook beliau ya, atau enggak WhatsApp bisa, atau merapat langsung ke lapak. Nah ini kemarin dilihat, ini udah laku. Oh alhamdulillah ya. Nah, oke, iyalah dijual, kalau enggak dijual masih ada. Ay mama. Oke abangku, terima kasih banyak sudah dikasih dengan review ya. Ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Tetap amin, semangat, ya, jaga selalu kesehatan ya. Ya, sehat sukses. Selalu, amin, sama-sama Bang. Kita saling mendoakan untuk yang terbaik. Mantap. Oke, sahabat Deng, itu tadi review di salah satu lapak sahabat Deng yang ada di di Jatinegara tepatnya, di peran di depan sampai di apa di depan mall Rawabening, tapi kita kualitasnya enggak kalah lah yang dalam. Pokoknya ada harga ada kualitas. Oke, sampai ketemu lagi di berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga bisa referensi jadi referensi buat teman-teman yang pengen jual lagi atau buat koleksi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi gratis. Oke, Bang, makasih banyak, Bang ya. Sama-sama, Bang. Siap.